Penyanyi Ayu Damit mendedahkan dia ada mengalami kesan sampingan setelah menerima dos pertama vaksin AstraZeneca pada 6 Jun lalu di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Menurut Ayu, turut sama menerima vaksin pada hari itu ialah suaminya, Syed Fauzi Syahid Baharudin. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Selepas vaksin, saya tak rasa apa-apa. Cuma bila dah lewat petang, tiba-tiba badan saya mengigil kesejukan. Kemudian pada malamnya, saya demam, muntah-muntah dan degupan jantung jadi laju. Migrain saya pun datang balik sebab badan saya rasa panas pula. Jadi saya telan ubat Panadol bagi meredakan rasa sakit itu. Saya ingat mahu ke klinik. Tapi keesokannya, keadaan itu sudah berkurangan. Ayu bagaimanapun menganggap ia hanyalah kesan sampingan itu perkara biasa, membandingkan perkara itu telah diketahui awal. Sementara itu, suaminya pula tidak mengalami apa-apa kesan sampingan selepas divaksin. Bagi saya, setiap orang mempunyai reaksi badan yang berbeza-beza setelah divaksin. Sebelum terima vaksin, saya ada juga terbaca macam-macam kesan yang diterima oleh penerima vaksin. Namun, semuanya bergantung kepada tubuh masing-masing dan itu hanyalah sementara.